Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di antara pengikut Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada kesempatan yang baik ini tentang KPK dan FPB ya. Masih dalam subbab bilang bulat dan pecahan. Nah, tentunya dalam operasional perhitungan bilangan bulat dan pecahan banyak melibatkan KPK dan FPB. Dan KPK dan FPB ini tentunya kalian sudah belajar saat di SD ya. Jadi sekarang kita review pelajaran SD tentang KPK dan FPB. Namun sebelumnya, ya, Ustadz perlu ingatkan bahwa tujuan kita belajar, ya, kita berproses belajar dengan berbagai macam materi pelajaran. Yang terpenting adalah bukan materi itu sendiri, tapi ketika kita berproses belajar, sesungguhnya kita adalah menanamkan nilai-nilai esensi Al-Fawwaz ya, yang diantaranya self leadership, melatih diri, menanamkan nilai-nilai jiwa kepemimpinan, dekat dengan Al-Quran, gemar beribadah, akhlakul karimah, gemar membaca, gemar menulis, berpikir kritis dan kreatif. Inilah nilai-nilai terpenting yang perlu kita tanamkan pada diri kita dan akan kita dapatkan pada saat kita menjalani proses belajar. Proses belajar yang bagaimana ya? Yaitu proses belajar yang dijalankan dengan keikhlasan ya, dengan rasa tanggung jawab, dengan rasa bahwa belajar itu adalah bagian dari bakti kita kepada kedua orang tua, dengan persepsi kita tentang belajar itu adalah ibadah ya. Sekali lagi Ustadz ingatkan, belajar itu keikhlasan lillahi ta'ala. Belajar itu rasa tanggung jawab. Belajar itu adalah ibadah. Belajar itu adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Yaitu nilai-nilai yang ingin kita tanamkan pada saat kalian melakukan proses belajar ya. Baik, kita lanjutkan materinya. Kelipatan persekutuan terkecil ya. Jadi ada dua bilangan atau lebih yang bersekutu dalam hal persekutuan terkecil. Contoh misalkan bilangan 2 dan 4. Maka kita akan temukan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 dan seterusnya. Di antara kelipatan 2, kelipatan 2 dan 4, maka kita akan temukan bilangan yang sama. Yang sama adalah 4, 8 dan 12. Karena kelipatan persekutuan terkecil, maka kita yang kita ambil adalah bilangan yang terkecil yaitu 4. Ya, sehingga KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Nah, contoh kasus misalkan kanguru setiap dua loncatan memberi tanda pada bilangan
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ya. Kemudian misalkan katak setiap 3 loncatan misalkan memberikan tanda pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kita bandingkan antara loncatan kanguru dan loncatan katak, akan ditemukan bilangan yang sama yang ditandai oleh kanguru dan katak, ya. Di mana kanguru bilangan-bilangan yang ditandai karena dia loncatnya 2 kali, ya. Maka bilangan yang ditandai adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya. Sementara katak bilangan yang ditandai adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Sehingga kita temukan bilangan yang sama. Bilangan yang sama diantaranya adalah 6, kemudian ada 12, dan 18. Karena KPK kelipatan persekutuan terkecil, maka kita ambil bilangan yang sama yang kecil yang ditandai oleh kanguru dan katak, yaitu bilangan 6, ya. Nah, bilangan 6 ini ada bilangan yang sama yang diberi tanda pertama kali. Adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kasus berikutnya misalkan ada 2 lampu, yaitu lampu A dan B. Pada awalnya kedua lampu tersebut dinyalakan bersamaan. Setelah itu lampu A menyala 2 detik sekali. Lampu B menyala 3 detik sekali. Kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik yang keberapa? Nah, berarti kita bisa pecahkan masalah ini dengan mencari KPK bilangan 2 dan 3. Ya, di mana kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Nah, kita ambil yang terkecil, ya. Karena KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, ya. Di antara bilangan yang sama itu kita ambil yang terkecil, yaitu adalah 6. Sehingga lampu A dan B menyala bersama-sama untuk kedua kalinya adalah pada detik yang ke-6. Nah, itu tentang KPK. Berikutnya tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Ya. Kalau tadi kalau KPK adalah kelipatan, kalau FPB adalah 2 bilangan, ya. Bilangannya nggak mesti 2, ya, bisa lebih. Ya. Cuma biasanya yang kita bandingkan kalau dulu di SD hanya 2 bilangan, ya. Mungkin berikutnya nanti 2, ya. Atau 3 atau 4, ya. Dan seterusnya, ya. Contoh misalkan FPB dari 12 dan 16, ya. Faktor, ya, faktor dari 12. 12 ini kalau kita jabarkan faktor perkaliannya 12 bisa didapatkan dari 1 kali 12, 2 kali 6 dan 3 kali 4. Sehingga kalau kita list faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Sementara 16, kalau kita jabarkan 16 ini bisa didapatkan dari 1 kali 16, 2 dikali 8, 4 dikali 4. Sehingga faktor dari 16 kalau kita daftarkan adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Ya. Lihat di antara faktor 12 dan 16 adalah yang sama adalah 1, 2, 4, ya. 1, 2, 4. Karena FPB faktor persekutuan terbesar, maka kita ambil bilangan yang sama yang terbesar, yaitu bilangan 4. Sehingga FPB dari 12 dan 16 adalah 4. Ya, contoh kasus, misalkan ibu mempunyai 12 apel dan 16 stroberi yang akan dimasukkan dalam kotak. Masing-masing kotak berisi
apel dan stroberi. Agar ibu dapat membagi sama masing-masing kotak, maka paling banyak ibu membutuhkan berapa kotak? Ya. Nah, kasus ini kita bisa selesaikan dengan mencari FPB dari 12 dan 16. FPB dari 12 dan 16 berapa? Nah, sama kan? Ya, berarti 4 ya. Nah, kita cek ya. Dari mana 4 ya? Kita cek, kalau kita masukkan, kita sediakan satu kotak, maka semua buah-buahan ini 12 apel dan 16 stroberi akan kita masukkan ke dalam kotak. Kalau misalkan dua kotak ya. Dua kotak, maka masing-masing kotak akan kita isi dengan jumlah buah-buahan yang sama, yaitu masing-masing akan terisi 6 apel dan 8 stroberi, sehingga kedua kotak ini masing-masing terisi dengan jumlah buah yang sama. Kenapa nggak 3 kotak? Kalau 3 kotak kira-kira bisa sama nggak? Nah, tidak bisa ya. Kenapa tidak sama? Karena yang 16-nya tidak bisa membagi 3. 16-nya tidak bisa membagi 3, sehingga kita tidak bisa membagi di 16 buah stroberi dimasukkan ke dalam ketiga kotak yang sama. Ya. Kalau 12 bisa membagi 3, 4 ya. Kita bisa masukkan 4 buah apel ya. Sementara yang stroberinya tidak bisa kalau 3 kotak ya. Jadi kita ambil yang sama-sama bisa membagi sama besar. Dari mana? Yaitu dari mencari FPB dari 12 dan 16 ya. Nah, kalau 4 kotak ya, kita distribusikan 12 apel dengan 16 stroberi ya. Maka masing-masing kotak akan terisi dengan jumlah buah-buahan yang sama, terdiri dari 3 apel dan 4 buah stroberi ya. Sehingga masing-masing kotak akan terisi dengan distribusi buah yang sama. Nah, inilah jumlah kotak yang paling banyak, yaitu jumlah kotaknya sebanyak 4 kotak ya. Dari mana kita dapatkan 4 kotak ya? Dari kita bisa ngecek langsung atau dari FPB tadi ya. Ini pembuktiannya bahwa 4 kotak itu ternyata bisa terisi oleh jumlah buah yang sama ya. Nah, sementara FPB dari 12 dan 16 tadi sudah kita temukan bahwa 4 ya. Jadi ibu membutuhkan paling banyak 4 kotak. Ya, itu jawabannya. Demikian ya yang bisa Ustadz sampaikan. Tidak lama-lama ya. Kalau ada pertanyaan silakan japri Ustadz ya. Kita ketemu di pelajaran pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.